ada nama. Ya, tapi untuk laporan tidak harus ada nama. Yang penting nama peserta atau yang ada di kelompok tersebut. Tugasnya apa ketika di review? Yang pertama adalah poin-poin. Ya, poin-poin kamu sudah diberikan, ketua-ketuanya sudah diberikan waktu untuk meriset atau meriset apa yang atau berkenaan dengan apa yang ada di museum. Museum yang kita ketahui itu lalu obat sudah diatur kelompok itu satu kelompok sekitar 5 atau 4, ya, ya 1 atau 5 atau 4. Kemudian ambil satu buku langsung tulis, selesai nggak selesai jam 9 langsung kita berangkat. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kelompok-kelompoknya ingat kita mungkin namanya wisata, tetapi wisata edukasi. Artinya ada pendidikan yang dalam wisata. Orang itu sering berpergian seperti ini, seperti kalian yang program. Mereka mendatangi rumah Awija, rumah pokok Awija, juga datang mengundang rumah tamu, apa ya pun juga ada, pokoknya di tempat-tempat yang bersejarah itu, di gua Jepang juga mereka itu meneliti dan membuat sebuah makalah baca itu. Makalah itu dibuat sekitar ada 15 sampai 20 halaman. Itu kita taruh di tiket, dulu. Kadang-kadang ada tamu yang datang berdiri di tiket itu saya baca. Jadi ketika kita baca itu sama dengan kita baca buku juga. Karena memang alur ceritanya bagus. Jadi kalian ini sudah hebat banget, kalau dulu sudah takdir ya. Ada sesuatu yang dapat kalian buat hari ini yang kalian dapat. Kalau bisa nanti bukunya dibuat kalau tidak itu pribadi sudah selesai. Kelompoknya, babaknya sudah kita atur, ya. Kemudian setelah itu, kalau setelah ke perpus mereka akan berangkat ke museum Al-Malikul Saleh itu ke laporan. Jadi mudah-mudahan ya anak-anak santriwati khususnya ini kalian pertama hari Senin nanti baru santriwan. Ini latar belakang mereka ini ada bermacam-macam, maksudnya macam-macam suku ya, bukan spesies, maksudnya satu spesies. Ada suku Aceh semuanya, cuma berasal dari Biren, ada dari Gayo.